Aktivis Turki Amerika Serikat ditembak oleh Tentara Kependudukan Israel atau IDF pada saat aksi demonstrasi di Nablus Tepi Barat pada Jumat. Mengetahui kejadian tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk intervensi Israel. Menurut Erdogan, apa yang dilakukan Israel adalah intervensi biadab terhadap para demonstran yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, Erdogan juga meminta Israel untuk bertanggung jawab atas insiden ini dan genosida di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, Erdogan menyerukan diakhirinya genosida Israel di Gaza. Ia juga meminta tanggung jawab Israel atas kejahatan kemanusiaan. IDF dilaporkan telah sengaja menargetkan aktivis bernama Aysenur Esgi. Peluru tajam ditembakkan oleh IDF tepat di kepala Egi. Menurut seorang saksi mata, Jonathan Pollack, ia menemukan Esgi terbaring di tanah di bawah kebun zaitun dengan berlumuran darah. Pollack kemudian sempat meletakkan tangannya untuk menahan darah di kepala Egi. Ia juga sempat memeriksa denyut nadi Egi yang lemah. Pollack langsung menghubungi ambulans untuk membawa Egi ke rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Rafidia di Nablus, Fouad Nafa, mengatakan Egi tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis. Saat medis mencoba melakukan upaya penyelamatan, sayangnya nyawa Egi tidak dapat tertolong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.